Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk sebutan dari ternama, yaitu datang dari Realme. Jadi dilanjut dari berita alam dari suaramerdeka.com, yaitu bocoran spesifikasi Realme GT 5 Pro kembali terungkap, disebut bakal menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Bacanya yaitu Realme akhirnya mengumumkan peluncuran Realme GT 5 Pro melalui poster terbaru di akun resmi Weibo Showcase atau Showcase Chief Marketing Officer Realme. Pertama kali berbagi poster tersebut dan menginformasikan bahwa peluncuran ini akan terjadi tahun ini. Realme GT 5 Pro kemungkinan besar akan debut dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan sejumlah spesifikasi canggih lainnya. Spesifikasi Realme GT 5 Pro. Sebelum pengumuman resmi, detail spesifikasi Realme GT 5 Pro telah muncul melalui beberapa bocoran dan rumor. Dilansir dari Gizmo China, ponsel ini diperkirakan akan memiliki layar AMOLED melengkung dengan resolusi 2K. Ia akan menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X, dan penyimpan UFS 4.0. Ponsel ini akan ditenaga oleh baterai 5490 mAh dan mendukung pengisian daya kabel 100W dan pengisian kabel 50W. Sebuah bocoran terbaru mengungkapkan keberadaan layar AMOLED BOE dan Android 14, yang juga dikabarkan menggunakan kamera belakang triple dan lensa utama 50MP IMX966 yang mendukung OIS, lensa telephoto 50MP UV64M, dan zoom optik 3 kali. Namun, detail tentang sensor ketika masih belum diketahui. Selain itu, perangkat ini akan dilengkapi dengan berbagai pilihan konektif kita seperti 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, dan port USB-C untuk pengisian daya. Beberapa waktu yang lalu, ponsel ini terlihat dalam warna hitam sebulan yang lalu di Weibo dan sepertinya akan hadir dengan modul dengan kamera berbentuk lingkaran. Nah, itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk telepon Android ternama. Itu datang dari Realme, yaitu dilanjut berita dari suaramerdeka.com, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terus saya berkembang. Terima kasih.